Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Farida FR. Okay, di video kali ini aku mau bikin video makeup tutorial lagi. Tapi makeup kali ini aku bikin yang berbeda dan ini aku belum pernah bikin videonya. Dan ya, aku mau bikin makeup, bikin pangling. Jadi sekarang itu aku gak makeupan biar kalian tahu nanti hasilnya gimana, apakah benar-benar bikin pangling atau enggak, atau maupun masih tetap kayak gini-gini aja muka aku. So ya, buat kalian yang penasaran, jangan lupa kalian like video ini, subscribe channel aku, dan aktifin loncengnya. Dan follow Instagram aku, @farida_1795, oke? Dan biar gak lama-lama, aku bakalan langsung mulai. Oke, karena makeupnya sekarang makeup yang bikin pangling, aku bakalan pakai produk yang sangat tebal atau foundationnya itu tebal dari yang biasanya, karena memang biar nanti kelihatannya itu bikin beda gitu ya kali ya. Oke, pertama aku bakalan setting spray muka aku dulu. Oke, oh enggak deh, aku mau pakai primer dulu sih, nanti setting spraynya setelah primer. Jadi aku pakai primernya si Wardah Insta Perfect, dan ini adalah primer yang aku punya, enggak sih, yang sering aku pakai untuk makeup. Dan aku pakaiin di muka aku. Nah udah, sekarang aku mau setting spray, dan setting spraynya ini aku bikin sendiri dari aloe vera gel dan air, karena aku ini spray. Tunggu beberapa saat sampai menyerap, jangan sampai terlalu menyerap sih, kayak agak basah gitu biar nanti makeupnya agak menempel. Lanjut, aku mau pakai alis dulu, mau bikin alis. So di sini aku pakai Viva Eyebrow Pencil, ini warnanya yang black karena alisku udah hitam. Dan ya, langsung aja aku bingkai. Jadi aku bingkainya dari belakang guys, karena alisku depan udah kayak namanya, udah kayak bow gitu. Nah udah, setelah aku bingkai, aku mau isi pakai punyanya ini Zoya, ini warnanya Zoya, dan ini udah habis, jadi tinggal ini aja. Jadi aku mau pakai ini di bagian alis aku, pakai brush, dan aku mau isi. Dan ini warnanya cocok banget sama warna alis aku, jadi buat kalian pilih warna itu yang harus sama dengan warna alis kalian. Kalau alis kalian hitam, ya pakai hitam, jangan pakai abu-abu. Udah, sekarang aku mau sisir dulu nih pakai spoolie-nya Isu Beauty. Tuh. Aku mau conceal alis aku pakai LT Pro yang ini, Smooth Corrector Cream Foundation. Jadi ini cream foundation gitu, dan ini sangat coverage banget. Ini namanya juga cream ya. Kali ini karena aku pengen makeupnya pangling, dan aku pengen foundationnya itu lebih terang dari muka aku. Wow, keputihan banget gak sih? My god, ini kayaknya keputihan banget. Oke, langsung aja aku mau beralih ke bagian mata pakai eyeshadow gitu, dan aku mau pakai cream foundationnya. Jadi aku kayak mau pur sama si Wardah liquidnya biar nggak terlalu ngecrack nanti ya. Soalnya menurut aku kalau pakai cream foundation itu bakalan ngecrack, ya nggak sih? Dan aku mau blend pakai beauty blender, tapi sebelumnya aku mau semprot dulu. Wow, kayak pocong. Aku mau sedikit kasih powder biar nanti ngeblendnya itu mudah guys. Udah, lanjut aku mau pakai eyeshadow palette yang Morphe. Ini Morphe. Jadi aku mau pakai yang agak coklat gitu sih, yang krem gitu. Dan langsung aja aku mau pakai brushnya, mana ya? Woi, blending brush aku. Jadi aku pertama
sama mau pakai cream gitu. Ini aku aplikasikan di seluruh kelopak mata aku. Nah udah, selanjutnya aku mau pakai warna coklat yang agak ini. Yang ini nih sih aku gak bisa menjelaskan karena semuanya rata-rata coklat. Jadi coklatnya ya Milo, gak tahu sih, pokoknya yang ini. Lanjut, aku mau pakai yang lebih tua lagi. Ini yang lebih tua lagi warnanya, oh yang di bawah deh kayaknya, yang ini. Lanjut, di bagian luarnya aku mau pakai si ini yang hitam. Nih, aku mau blend dulu. Bikin cut crease dulu. Jadi aku mau bikin di ya udahlah, cut crease-nya sedikit aja, guys. Aku coba dropping. Jadi aku mau pakai yang ini. Yang shimmer warna putih. Jadi aku mau taruh di bagian cut crease-nya. Wah, bla bla. Ah, oh, udah selesai. Dan aku mau blend lagi pakai yang warna coklat tadi, yang ini. Di bagian tengah biar ngeblend dan gak terlalu apa ya, lanjut aku mau pakai eyeliner dari Issy Beauty ini. Aku mau bikin gak terlalu moving. Oke, lanjut guys, sekarang aku mau pakai bulu mata. Jadi aku tuh kayak pakai dua bulu mata ini. Yang ini natural dan ini yang agak tebal gitu. So ya, aku mau pakai dulu. Oke, bagian matanya udah selesai. Aku sekarang mau pakai foundation. Dan aku mau pakai foundation tadi yang LT Pro sama dicampur dengan Wardah. Sekarang aku mau pakai powder dulu. Ini powdernya dari Maybelline Fit Me. Tuh. So ya, karena aku itu nggak biasa kalau nggak pakai powder dulu. Gak bisa ngeblend gitu. Sekarang aku mau pakai contour. Nah, aku contournya pakai ini nih. Pakai si Wardah. Karena aku gak punya ini Wardah yang klasik. Jadi aku mau pakai contour sedikit aja. Aku mau kontur hidung aku. Aku mau pakai highlighter. Udah. Lanjut aku mau pakai si apa namanya? Ini eyeshadow blush on. Jadi aku mau pakai di bagian sini. Juga. Highlighter di bagian bawah mata aku. Oke, lanjut aku mau pakai highlighter di bagian pipi. Bagian bibir ini adalah favorit aku. Mau pakai yang nude banget. Ini lip creamnya Wardah.
Thank you.